Oke, jadi ini handphonenya ya. Ini seperti ini. Ini dalam keadaan mati dulu ya. Ini bisa lihat layarnya mulus. Sudah saya buka ya, tempered glassnya. Layarnya nggak ada coret-coret sedikit pun. Nggak ada. Oke. Ada ya, lihat bisa dilihat. Oke, ini layarnya untuk bagian depan. Dan ini bagian saya buka ya. Nah, ini minusnya bagian belakang aja. Nah, bagian belakangnya apa? Lecet-lecet ya, lecet-lecet pemakaian karena dulu saya pakainya nggak pakai ini dulu, nggak pakai ini. Setelah lama saya kayaknya kalau nggak pakai ini lebih parah lagi. Dia sering masuk saku, jadi pinggir-pinggirnya juga nah kan kelihatan kan. Mungkin ada ya kalau mau ganti casing bagian belakangnya, tapi entah di mana. Oh, seperti ini, saya lihat dulu ya. Kita dulu. Oke. Nah. Oke, ya. Sekarang saya lihatin nih layarnya. Ini dalam keadaan nyala. Nih tanggalnya ya, tanggal 27 hari ini ya, review hari ini. Nah, ini baterai performance persentase wise chart 74%, dan ini baterai levelnya jam 12, jam 3, jam 6, jam 9, jam 12. Oke, masih oke ya baterainya. Ini baterai levelnya. Oke, nah sini ya. Ini kan jam 1, jam 3 saya selesai ngecas sampai 74%, tidak 100%. Sekarang jam 12 lebih, mau jam 1 sekarang ya. Sekarang tinggal 30%. Jadi baterainya tidak drop atau gimana-gimana ya. HP-nya normal, cuman saya ganti handphone aja. Seperti itu. Terus terus untuk akun saya nanti tinggal di log out aja karena ini pakai akun saya ya. Tinggal di sign out aja. Untuk akun aman. Terus apa lagi ya? Kamera. Saya coba kamera. Wait. Ini kamera. Oke. Video oke. No problem. Ini image stabilizernya masih berasa banget ya. Oke. Ini stabilizernya oke. Oke. Untuk hasil kameranya saya simpan juga nanti ya. Ini ruangan saya mau pindahan nih.
Berantakan sekali. Oke. Ini hasil kameranya. Tes 1, 2, 3. Saya jalan. Tes image stabilizer. Nah, jadi seperti itu ya video-videonya.